Keberuntungan yang ke... maaf. Tadi Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kam adadu ahlil jannah? Wahai Rasulullah, berapakah jumlah ahli surga itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, inna fil jannati ashruna wa mi'ata safin. Sesungguhnya di surga ada 120 saf. Dari 120 saf, walakum minha samanuna safin. Jatah kalian di surga itu adalah 80 saf. Allahu Akbar. Artinya 2/3 surga sudah dibooking oleh Rasulullah untuk umatnya. Berarti sisanya berapa? 40. Matematika sama kan matematika kita? Matematika kita versi sekolah, bukan versi KPU kan? Nah, matematika versi sekolah apa versi KPU? Jadi berapa 120 dikurang 80? 40. Itu versi C1. Nah, ya 120 kurang 80 jadi tinggal 40. Sepertiga surga Allah bagikan kepada semua nabi dan rasul berikut umatnya. Di dalam hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari riwayat Imam Ahmad diceritakan, nabi berjumlah 124.000 orang. Dari 124.000 orang, hanya 12 nabi yang bukan Bani Israel. Dari 12 nabi yang bukan Bani Israel, hanya 4 nabi dari bangsa Arab. Ada yang tahu siapa 4 nabi dari bangsa Arab? Angkat tangan. Bani Israel dimulai dari Nabi Yusuf sampai ke Nabi Isa. Berarti di atas Nabi Yusuf siapa? Ya udah, hadiahnya enggak jadi. Padahal saya kasih hadiah dinar. Benar? Mas Yoga ada dinarnya Mas Yoga? Coba minta satu. Bang Yoga ada di kantong, di mobil ya? 0,01 gram dinar. Insya Allah kita akan mengembangkan ekonomi syariah. Mulai hari ini kita perjuangkan agar kita bisa meninggalkan riba. Ya, kita kembali ke ekonomi syariah. Kita ambil alih kembali ekonomi bangsa ini dari mereka yang telah mengimperialisasi ekonomi kita. Betul? Siap kembali ke dinar dirham? Insya Allah kami akan membantunya dan ini alhamdulillah. Ini ada contoh mini dinar. Kita akan gunakan ini sebagai alat tukar kita nanti di kampung hijrah akhir zaman. Ya, ada yang bisa jawab nih? Ya, ini emasnya nih. Ini uang kita nanti di kampung hijrah akhir zaman. Kenapa demikian? Nanti saya jelaskan di akhir. Kenapa kita harus segera hijrah? Masya Allah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, akan datang satu masa di akhir zaman di mana manusia akan memakan harta riba. Kalaupun mereka tidak memakannya, mereka akan terkena debu riba. Dan tahukah kita, dosa riba paling ringan itu sama dengan menzinahi ibu kandung kita sendiri. Maka segeralah kita hijrah ekonomi. Baik, nanti kita lihat bahaya ekonomi kapitalis yang dibangun oleh musuh-musuh Islam. Baik, jadi siapa? Ada 4 nabi yang nabi bangsa Arab. Ibu-ibu, iya, baik. Siapa bu yang pertama? Nabi? Nabi Nuh. Bukan, Nabi Nuh dari Sumeria. Wah, enggak ada. Udah, masukin lagi. Yang pertama Nabi Hud. Yang kedua Nabi Soleh. Yang ketiga Nabi Syu'aib. Yang keempat Nabi Muhammad SAW. Hafalin, ya Allah, harus kenal sama nabinya dong. Kalau kenal sama saya enggak dapat pahala. Kalau kenal sama nabi dapat pahala. Ya, baik, Ibu Bapak rahimakumullah. Subhanallah, berarti 98%. Ya, 98% atau 97% nabi dari Bani Israel. Allahu Akbar. Baik, kok jadi bicara nabi ini? Nah, artinya mereka semua hanya dapat 40 saf untuk mereka dan umatnya. Berarti 80 saf sudah Allah booking, sudah Rasulullah booking untuk umatnya. Bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman memberikan kabar gembira di detik-detik terakhir Rasulullah akan wafat. Kata Jibril alaihi salam, aku mendengar samiatullah Azza wa Jalla yakun haramtul jannata. Ya, hatta yakunu ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhilah. Ya, aku haramkan surga bagi siapapun sehingga umat Muhammad ada di dalamnya.
Jadi sebelum siapapun masuk surga, kita duluan yang masuk surga. Amin insyaallah. Ya, maka istiqomahlah menghadiri kajian majelis seperti ini ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahalallahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Baik. Yang terakhir yang membuat kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan disiksa di akhirat. Tapi siksaan itu akan Allah segerakan bagi umat Nabi Muhammad di dunia. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Ummati hadhihi ummatun marhumatun." Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. "Laisa laha iqabun fil akhirah." Umatku tidak akan disiksa di akhirat. "Lakinna iqabaha fid dunya." Tapi siksaannya Allah segerakan di dunia. "Kaifa yakunu dhalik ya Rasulullah?" Bagaimana siksaan itu akan ditimpakan pada kami di dunia ini ya Allah? Ya Rasulullah, sehingga di akhirat kami tidak disiksa. Satu, bil fitani, dengan fitnah, huru hara dan petaka. Maksudnya dengan fitnah geopolitik ini. Panasnya geopolitik yang kita alami hari ini seluruh dunia. Ya, mau kajian dihalangi, bahkan dicekal, dibubarkan. Giliran yang ke gereja dijaga. Panas kan? Panasnya kita memegang Quran dan Sunnah, mengamalkan Quran Sunnah hari ini. Apabila kita jalankan dengan istiqomah, begitulah cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita. Ya. Yang kedua, bijalazila, dengan bencana alam. Sakit memang ketika terkena bencana alam, gempa, tsunami, longsor, apapun. Tapi jika kita meninggal dalam keadaan tidak syirik, kita dalam keadaan beramal soleh dan bertauhid, insyaAllah, sakitnya itulah menjadi siksaan bagi kita di dunia. Di akhirat tidak disiksa. Dan yang terakhir, wabil qasli, dengan pembantaian. Kita tidak bisa melupakan bagaimana saudara-saudara kita dibantai di Palestina, Suriah, di semua negara-negara Arab, termasuk di Uyghur. Tapi begitulah kesusahan mereka di dunia. Di akhirat mereka tinggal menikmati kebaikan mereka. Kenapa Allah berikan banyak demikian keutamaan kepada kita? Karena Allah telah menakdirkan kita hidup di zaman penuh dengan fitnah. Kita hidup di zaman penuh dengan huru-hara. Dan fitnah terbesar ada di zaman kita. Fitnah Dajjal. Saya khawatir Dajjal muncul di 5 tahun ke depan. Maka saya, demi kasih sayang, dari kasih sayang hati yang paling dalam bagi saudara-saudara kita yang belum nikah, besok lusa nikah. Mungkin Dajjal keburu datang. Karena kalau Dajjal sudah muncul, KUA dijamin tutup seluruh dunia. Kita merasa miris menyaksikan hari demi hari belakangan ini, di mana musuh-musuh Islam makin kuat menekan kita. Dengan propaganda mereka di media, mereka melancarkan standar ganda. Di satu sisi mereka butuh dengan kekayaan alam kita, di sisi lain mereka takut dengan kebangkitan kita. Betapa tidak, mereka tidak bisa lagi melakukan berbagai macam cara. Sudah habis ide kayaknya bagaimana cara memerangi umat Islam yang sebentar lagi akan bangkit. Saya sudah beberapa kali menyampaikan dalam kajian demi kajian bahwa mereka pernah berkumpul di tahun 2005. 15 negara Eropa mengirimkan intelijen terbaik mereka berkumpul di markas CIA, Central of Intelligence of America. 15 negara ini mengirimkan intelijen terbaik mereka berkumpul di Langley, Virginia, Amerika Serikat, membicarakan tentang siapakah yang akan menguasai akhir zaman ini. Yeah, the future belonging to our country or to our religions. Yeah. Masa depan ke depan ini mereka kayaknya akan jatuh ke orang Islam, itu kata mereka. Sehingga mereka membicarakan hal-hal penting. Salah satunya adalah, yang pertama mereka mengatakan, "In 2024 we raise the new Islamic Caliphate in the world." 2024 akan bangkit kekhilafan Islam yang terbaru. Itu kata mereka, bukan kata saya. Tapi saya enggak tahu, mungkin mereka bicara ini setelah nonton video saya di YouTube. Pede. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan, "And Europe will become Muslim state." Eropa akan menjadi wilayah Islam. Serta yang ketiga, Al-Islam, Islam will rise from the east. Islam akan bangkit dari timur. Mungkin itu bahasa Inggrisnya, saya enggak bisa bahasa Inggris. Itu kata mereka. Pertanyaannya, telunjuk mereka ngarah kemana? Ternyata yang mereka tunjuk Indonesia.
maka jangan salah kita selalu ditekan habis-habisan dengan berbagai macam fitnah dan propaganda mereka. Ya, karena mereka tahu dari sekian negara Islam yang ada di dunia, tinggal Asia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Dan kepemimpinan Asia ada di tangan Indonesia. Itu kenapa kita ditekan habis-habisan. Belum selesai kita difitnah dengan berbagai macam fitnahan seperti propaganda yang meradikalisasi simbol-simbol Islam. Ya, celana cingkrang radikal. Ya, cadar radikal. Ya, hijab radikal. Giliran orang yang seksi pakaiannya kayak artis radikal. Ya, radikal siap panggil. Ya, gitu ya, masya Allah. Tapi jangan heran Bapak Ibu sekalian, jangan takut, mereka tidak akan pernah bisa memadamkan cahaya Islam. Betul? Allah sudah menyatakan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka. Papua paling toleran. Buta mata hati mereka, buta mata mereka, buta telinga mereka, tuli. Bisu mulut mereka tidak bisa berkata-kata benar karena dunia telah menutupi hati mereka. Ini saya agak keras, terlalu keras, Pak. Aduh, jangan-jangan saya enggak diundang lagi, ceramahnya ekstrim ini. Allah Akbar. Allah sudah menyatakan itu, Bapak Ustaz. Jangan heran, ayatnya sudah ada. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa gishawatun wa lahum adzabun azim. Sudah jelas tuh. Di mata mereka ada penutup, telinga mereka tertutup, hati mereka pun tertutup sehingga mereka tidak bisa membedakan mana hak mana batil karena dunia sudah ada dalam hati mereka. Jadi jangan percaya sama mereka. Betul. Maafilah. Kita umat Islam yang paling toleran. Kalaupun kita menyaksikan sakitnya saudara-saudara kita dibantai di Rohingya, Uyghur oleh mayoritas Buddha, orang-orang Buddha yang minoritas di tanah air kita tidak dibantai habis. Kalau kita ingin dendam bisa saja dihabisi, tapi tidak mungkin kita melakukan itu. Karena mereka tidak melakukan apa-apa yang di tanah air. Ya, ini toleransi kita. Ya. Baik Bapak Ibu, kita tidak membahas itu. Intinya fitnah demi fitnah akan kita hadapi Bapak Ibu. Dan sampai kita murtad, itu target mereka. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum ini satu. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama Islam. Baru mereka berhenti. Dan sekarang sudah banyak yang murtad. Rame-rame murtad dengan mengatakan selamat Natal dan tahun baru murtad. Jangan ragu, murtad. Mengakui ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Murtad tidak? Nah, itu namanya syirik istiqlal. Mengakui adanya Tuhan selain Allah. Ya, Allahu Akbar. Baik Bapak Ibrahim, berarti Allah. Fitnah demi fitnah memang akan melanda kita. Karena kita memang berada di zaman penuh dengan fitnah tadi, Bapak Ibu. Ya. Dan itu merupakan isyarat kita berada di dekat pintu gerbang hari kiamat. Kita bukan lagi dekat dengan hari kiamat, Bapak Ibu. Tapi kita berada di pintu gerbang kiamat. Hadirnya Rasulullah SAW ini merupakan salah satu isyarat kalau kita telah berada di dekat dengan kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Wa'ithu ana wasahka hatain." Jarak diutusnya aku dengan kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Rasulullah mengisyaratkan begini 14 abad yang lalu. Ya. Jadi Rasulullah sudah menunjukkan dua itu isyarat. Hari ini kita mau mengatakan apa? Saya melipat jari tengah saya. Antara kita dengan kiamat, masya Allah. Sepertinya kita berada di pintu gerbang kiamat. Ya. Kalau angka 1 berarti waspada ya, awas. Betul? Waspada. Kalau ini isyarat. Kalau 1 waspada. Kayaknya udah lupa nih. Kalau 2 itu isyarat. Kalau 1 waspada. Kalau waspada berarti dekat dengan kehancuran, dekat dengan kebangkrutan, dekat dengan kebinasaan. Itu waspada. Kalau isyarat, bisa isyarat menang, bisa isyarat berjaya, bisa isyarat ya itu. Aduh, jadi kesana. Jangan pikir kemana-mana ya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan demikian. Saya melipat jari tengah saya, Bapak Ibu. Kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Apa yang membuat saya yakin kalau kita berada di pintu gerbang kiamat? Yang pertama,
Di dalam kitab Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Rasulullah SAW juga menyatakan di dalam kitab Nihayatul Alim karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi rahimahullah, hafizahullah, ya, Rasulullah bersabda, "Baina idza'ah, di pintu gerbang kiamat sinina khwadi'atan." Di pintu gerbang kiamat akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, berarti pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita berada di depannya. Sudah terasa belum? Halo? Kemana ini ada? Sudah terasa belum? Sudah. Di mana? Di negeri entah berantah sana. Di negeri autopilot. Betul? Di negeri autopilot. Jangan bilang di Indonesia, nanti ditangkap. Indikatornya ada tiga. Yukadzabu fiha shadiq, orang yang berkata jujur didustakan. Orang yang berkata benar dibohongi. Ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi. Wa yusaddaqu fiha al-kadzib, itu yang kedua. Para pendusta, para pembohong dibenarkan. Maka ketika yang dua ini terjadi, yang ketiga pasti terjadi karena ini sistem yang diciptakan begitu. Wa yutamanu fihal kha'in. Maka para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu bangsa akan memimpin bangsa dan kaum itu. Tunjukkan dari tiga hal tadi yang belum terjadi di tanah air ini. Sudah terjadi belum? Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat, di depan pintu gerbang kiamat. Ini ya Allah. Maka saya aneh jika ada orang yang masih menyinyir tentang hal ini. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk istiqomah dengan Quran dan Sunnah. Amin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini, maka jangan salah kalau fitnah demi fitnah makin dahsyat. Namun yakini Bapak Ibu yang mati Allah, sekalipun Islam ditekan, itu isyarat Islam akan makin kuat dan bangkit. Makin kuat mereka menekan Islam, Islam makin kuat insya Allah. Kita dengar apa yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik beberapa tahun kebelakang. Harusnya beliau hadir di Indonesia, namun karena di Indonesia ada sesuatu hal tidak bisa nanti diterima di Malaysia. Ini ceramah beliau di Malaysia, yang seharusnya ceramah di Indonesia Bapak Ibu, sampai kita mengetes. The American who will accept Islam? Who is forcing the European who will accept Islam? Allah. Baik Bapak Ibu, mohon maaf, sampai situ dulu, itu satu fakta. Dan apa yang dikatakan oleh Dr. Zakir Naik, semoga Allah menjaganya. Ini juga sudah merupakan satu fakta-fakta yang terlihat di negara-negara Eropa. Kota London, populasi umat Islam makin bertambah sekarang. Aneh, disebut agama teroris tapi banyak peminatnya Bapak Ibu. Kok banyak orang masuk Islam ke agama teroris? Kalau memang Islam teroris tadi, kenapa banyak yang masuk Islam? Ini untuk menunjukkan bahwa dunia sedang ada dalam sistem Dajjal. Ingat, Dajjal membagi sistem, memutarbalikkan fakta, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Bukankah Rasulullah SAW menyatakan, Dajjal akan datang kepada kalian dengan air di tangan kanannya dan api di tangan kirinya. Ya. Apa yang kau lihat air di tangan kanannya, jangan kau ambil dia, itu neraka bagi kamu. Jangan kau ambil, itulah diskotik, hiburan-hiburan, konser musik, itu surga bagi mereka. Air yang dibawa ditawarkan Dajjal, jangan diambil. Adapun api di tangan kiri kalian, di tangan kiri dia, itulah surga kalian, ambillah dia. Karena sesungguhnya di balik api itu ada air yang menyegarkan. Kenapa disebut api? Bagaimana tidak disebut api? Mau kajian, ditanya, diinterogasi, diawasin, gitu kan? Ustadznya harus lapor dulu ke ini, begitu. Dibikin susah, dibikin panas. Apalagi yang ceramahnya URB, Ustadz Radikal dan Cocoklogi. Dibikin panas, dibikin kayak api Bapak Ibu. Nah inilah sistem Dajjal, diputarbalikkan fakta. Yang toleran, yang paling toleran dikatakan tidak toleran, yang paling brutal dikatakan toleran. Nah ini sistem Dajjal. Ini akan terus melanda kita sampai pada akhirnya puncaknya baru Allah turunkan pertolongan, yaitu munculnya Imam Mahdi. Yakin Imam Mahdi akan muncul? Yang jawab sedikit, berarti yang yakin sedikit. Ibu-ibu yakin Imam Mahdi akan muncul? Ini saya sampaikan hadis-hadisnya Bapak Ibu, dalil-dalilnya, bahkan mencapai mutawatir maknawi. Khawatir tidak yakin dengan kemunculan Imam Mahdi sama dengan yu'minu ma nabi ba'din wa yakfuru nabi ba'din.
sama dengan beriman pada sebagian ayat yang kufur pada sebagian ayat yang lain. Ini dalilnya nih. Ini yang pertama contohnya. Ya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Laulam yabqa min ad-dunya ila yaumun," andaikan tidak tersisa dari dunia ini kecuali satu hari saja. Andaikan ini hari terakhir besok kiamat, "La tawallahu dzalikal yaum." Allah akan memanjangkan hari itu, "Hatta yub'atsa fihi rajulun min ahli baiti," sampai diutus seorang laki-laki dari keturunanku, "Yuwati ismu ismi," namanya sama dengan namaku, "wa ismu abihi ka ismu abi," nama ayahnya sama dengan ayahku, "yamlul ardu adlan wa qistan kama muliat Sulman wa Zawran." Dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan, damai sejahtera, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, huru hara, petaka, fitnah, hoaks dan kata-kata busuk. Itu apa ya? Nanti akan dibikin damai sejahtera di masanya. Bahkan Rasulullah menyebutkan ketika kemarau panjang terjadi menjelang kemunculannya. Ketika beliau muncul, "Ya'ti fi akhiri ummati al-mahdi, ubashirukum bil mahdi yati fi akhir ummati." Aku berikan kabar gembira kepada kalian. Ini hadis berikutnya. "Ubashirukum bil mahdi," aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan kemunculan al-mahdi. "Yub'atsu fi ummati ada ikhtilafi minan nas," dia akan diutus di saat manusia berselisih dan berperang. Banyak keruwetan dan kejanggalan dalam kehidupan kita. Yang tampak di permukaan bukan keharmonisan, persaudaraan, yang ada adalah caci maki, peperangan dan sebagainya, pembantaian, kezoliman, dan itu yang terjadi. Itu adalah tanda Imam Mahdi akan muncul. Jadi kita sedang diuji sampai pada puncak klimaks semua keruwetan ini terjadi, kekacauan ini terjadi, baru Allah berikan pertolongan. Ya, jadi Allah sedang menguji kesungguhan iman Islam kita. Sampai mana kemampuan kita untuk beriman pada Allah dan Rasulnya. Ya, wazalazila, dan ketika itu bapak gempa bumi terjadi. Ya. Fayamlul ardu adlan kistan wa adlan. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan kesejahteraan dan keadilan. Kama muliat Sulman, kejauhan wa Sulman. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan kesemena-menaan dan kezaliman. Ini beberapa hadis-hadis tentang Imam Mahdi, Bapak Ibu. Ya. Ada banyak hadis yang menerangkan tentang kemunculannya di akhir zaman nanti. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafizahullah, salah satu pakar ulama hadis di Madinah yang ada saat ini, pernah meneliti hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Kemudian beliau menemukan kesimpulan bahwa tidak kurang dari 26 sahabat meriwayatkan hadis Imam Mahdi. Berarti derajatnya mutawatir ma'nawi. Dan tidak kurang dari 36 kitab hadis yang menukilkan tentang beliau. Maka derajatnya mutawatir ma'nawi. Lebih atas daripada mutafak alaih. Di atas mutafak alaih. Sehingga yang tidak meyakini Imam Mahdi sama dengan kufur pada sebagian ayat. Setelah dia beriman pada sebagian ayat. Ya. Rasulullah mengatakan ini, "Yakhruju fi akhir ummati al-mahdi," al-mahdi akan muncul di akhir dari umatku. Jadi di masa akhir umat, kemungkinan zaman kita. Dan saya khawatir tahun depan Imam Mahdi muncul. Kalau Imam Mahdi muncul tahun depan, Bapak Ibu, maka mungkin tidak setenang ini nanti kita, Bapak Ibu, karena perang demi perang akan terjadi. Betulkah demikian? Ini Rasulullah SAW menyebutkan dalam salah satu hadisnya, dan ini adalah salah satu isyarat kalau memang Imam Mahdi akan segera hadir, Bapak Ibu. Sesuatu yang saya hadarkan, bukankah Islam lahir di tanah Arab? Bukankah banyak mereka ustaz-ustaz kita yang hebat ketika ceramah, bahkan merasa paling Quran dan Sunnah, tahzir sana sini, lahir datang belajar Islam dari sana, tapi mereka tidak bisa membendung maksiat yang ada di tergim mereka belajar Islam. Ada apa ini? Ingat Bapak Yusrian, ketika ada kemungkaran di depan mata kita, diam saja. Kita cari aman, padahal ada kemungkaran di depan kita. Takut kehilangan pangkat, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan penghasilan gaji bulanan. Ada kemungkaran, kita diam saja. Apa kata Imam Salafus Soleh? Kata ulama Salafus Soleh. Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah mengatakan, "Man sakata 'anil haqqi fa huwa syaitanun ahras." Siapa yang diam saja ketika kemungkaran ada di depannya, tidak mau membela kebenaran, dialah setan bisu. Maka saya tidak habis pikir dengan meremeh mereka. Katanya hebat ulamanya. Memang hebat mereka ketika ceramah. Banyak pengikutnya. Paling ahlu sunnah. Tapi ada kemungkaran di depan mereka. Mereka diam saja. Tutup mulut. Ada apa? Hati-hati. Ini yang akan menjadi petaka bagi kita. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Inna Allah Azza wa Jalla la yu'adzabul 'ammah bi'amalil khassah." Allah tidak akan menyiksa satu kaum hanya karena kemaksiatan segelintir orang. Kalau yang maksiat segelintir orang, ya mereka yang diazab. Enggak mungkin satu kaum itu diazab Allah.
hatta yarawul munkara baina zahranaihim, sampai mereka melihat ada kemungkaran di depan mereka. Wahum qadiruna ayunkiru, mereka mampu merubah kemungkaran itu agar tidak terjadi. Fala yunkiru, mereka diam saja karena saku mereka telah diisi dengan uang 20 juta rupiah per orang. Saya tidak ngomong tanpa data, Bapak. Tanyakan sama sudah yang hijrah dari mereka. Ternyata mulut mereka sudah dibungkam dengan uang 20 juta per bulan. Pantas mereka diam saja dengan kezaliman rejim ini. Mereka diam saja, padahal mereka mampu. Mau tidak mampu gimana? Quran hadis mereka hafal. Tapi mereka diam saja cari aman. Bahkan kita yang berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar disebut teroris radikal. Disebut kebun binatang. Allahu Akbar. Maka apa kata Rasulullah SAW? Faida falu dalika, jika mereka diam saja ketika kemungkaran terjadi, adzabahullahu khassah wal ammah, maka Allah akan menyiksa mereka yang berbuat mungkar dan kaum yang membiarkan kemungkaran itu terjadi. Kita lihat siapa yang diazab Allah di antara kita. Apakah kalian yang merasa benar atau kami yang kalian tahzir? Kita buktikan. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kuling tazilu indah mumtazilu. Itu yang saya katakan pada antum sekalian. Jadi curhat begini, Bapak Ibu, marah-marah. Saya enggak marah-marah, Bapak Ibu, enggak ya. Cuma curhat saja. Gimana lanjut? Kalau memang itu adalah negara makmur, hebat dengan Islamnya, maka saya bertanya, kenapa Rasulullah menyebutkan hadis ini? Yang pertama diperangi oleh Imam Mahdi bukan Amerika, bukan Israel, padahal jelas-jelas kemungkaran mereka. Justru Saudi Arabia, Jazirah Arab, bukan hanya Saudi Arabia. Lalu kemana peran ulama-ulama kalian lulusan Madinah, lulusan Mekah? Artinya tidak bisa membela, tidak bisa menunjukkan izzah umat Islam di sana. Silakan introspeksi dan lihat diri sendiri sebelum mentahdir orang lain. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, innakum satu qatiluna jaziratul Arab wa yaftahu Allah. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab. Diperangi berarti tidak diakui keislamannya. Betul? Salah satu perbuatan yang tidak yang menyebabkan batal keislaman seseorang. Orang kafir ingin menyerang orang Islam. Orang kafir ini tahu ada orang Islam yang benci sama saudaranya, maka dia gunakan orang Islam ini untuk membantunya memerangi orang Islam. Bagaimana hukum orang Islam yang membantu orang kafir memerangi orang Islam? Intisarul kafirin wal musyrikin fi qitalil muslimin fa huwa kufrun. Amerika menuduh Saddam Hussein menyembunyikan senjata pemusnah massal, membantu teroris Al-Qaeda. Dan tidak mungkin Amerika memerangi Irak langsung dari Amerika. Butuh satu negara untuk menjadi transitnya, tempat transitnya. Ternyata ada negara Islam yang membantu Amerika memerangi Irak. Saya simpan datanya di sini. Apakah betul yang mereka perangi teroris? Tidak. Yang mereka perangi anak-anak kecil, orang-orang sipil, kaum muslimin dan muslimat, anak-anak. Saya tidak bicara tanpa fakta. Kami punya faktanya. Tunjukkan fakta kalian jika kalian paling benar dari saya. Yang mereka hancurkan bukan seorang teroris, masjid yang mereka hancurkan. Di mana mata hati kalian? Menutupi kebenaran yang kami suarakan. Hati-hati, berarti kalian yasudduna an sabilillah, menghalang-halangkan kami dari jalan Allah. Silakan pertanggungjawabkan hujah kalian di hadapan Allah. Allahu Akbar. Mohon maaf ini saya jadi marah-marah, Bapak Ibu. Ya, ceramah saya memang keras, mungkin ada yang tidak suka. Tidak apa-apa, Bapak Ibu. Halo? Lanjut. Yang mereka bakar bukan arsip-arsip teroris, yang mereka bakar Quran, Bapak Ibu. Sudah jelas Amerika melakukan ini dibantu. Bagaimana hukumnya orang Islam yang membantu Amerika membantai kaum muslimin? Silakan buka dalam kitab Al-Wala wal-Bara. Saya bawa kitabnya datang sini, Bapak Ibu. Nah, ini yang mereka tutup mata. Bapak Ibu, kita lihat siapa yang benar di mata Allah Azza wa Jalla. Betul? Baik. Itu yang pertama. Innakum satu qatiluna jaziratul Arab wa yaftahu Allah. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Berarti ada orang-orang munafik di sana. Yang kedua, summatuqatiluna al-Faras wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Manakah yang dimaksudkan Persia?
Iran. Ingat Bapak Ibu, ketika Iran diperangi berarti Israel diperangi. Ketika Iran diperangi, maka Rusia diperangi. Ketika Iran diperangi, maka Suriah hancur terlebih dahulu. Ketika Iran diperangi, maka Mesir pun diperangi. Karena mereka adalah satu kubu, Bapak Ibu. Betulkah mereka satu kubu? Baik, kita lihat faktanya. Saya perlihatkan faktanya. Ini ceramah Benjamin Netanyahu di partai, di Knesset, di Kongres Israel, Parlemen Israel, Knesset. Filenya hilang ya Bapak Ibu. Mohon maaf filenya hilang Bapak Ibu. Itu sebab saya cari di sini, mudah-mudahan ada. Benjamin Netanyahu ceramah di Knesset selama di tahun 2012 selama 20 menit Bapak Ibu. Namun ternyata dia mengatakan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Mohon maaf yang itu hilang filenya, ini aja Bapak Ibu sekalian. Ini satu fakta siapa mereka. Dan ketika Israel kita perangi, berarti Cina pun akan kita perangi, Bapak Ibu. Ini kata Rasulullah SAW. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulnya yang telah menyatakan, "Dataku musa'atu hatta tuqatilu qauman sigaral a'yun jududuhum ahmar zunfalunuf wa wujuhum kalmajanil mutraqah." Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan berperang dengan satu bangsa, sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka dan lebar wajah mereka. Bangsa mana? Sudah hadir belum mereka ke kita? Sudah jelas ini adalah sesuatu ancaman bahaya. Mereka bungkam seribu bahasa. Lalu di mana fungsi hadis ini yang kalian yakini dari Rasulullah SAW? Ini Bapak Ibu. Baik, kita aman Bapak Ibu? Tidak ada intel? Mas bukan intel Mas? Bukan intel ya? Mohon maaf main-main Mas. Bapak Ibu rahmati Allah, ini saya tidak bicara tanpa fakta Bapak Ibu. Jangan menutup mata dari fakta yang terjadi. Jangan-jangan memang hati kita akan tertutup. Nauzubillah. Data-data ini saya kumpulkan semua Bapak Ibu. Bagaimana persahabatan mereka? Lupakah kita dengan hadis Rasulullah SAW? Seseorang membawa timah dari bumi Bani Sulaim. Ya. Abu Fatih Al-Adnani pernah menukilkan hadis ini dalam kitabnya, dalam bukunya tentang ensiklopedia negeri-negeri akhir zaman. Seseorang membawa timah dari buminya, dari kampung halamannya, datang kepada Rasulullah SAW, bumi Bani Sulaim. Bani Sulaim Saudi Arabia sekarang. Ya Rasulullah, waktu hada min ardi. Min ardi Bani Sulaim. Ya Rasulullah, aku mendapatkan ini dari kampung Bani Sulaim. Hah? Apa kata Rasulullah? Yusarun ma'adunan min ardi Bani Sulaim. Akan digali barang tambang dari bumi Bani Sulaim. Thumma yusharu ilaihim. Ilaihim. Shiradun nas. Maka akan dihimpunkan orang-orang terburuk di muka bumi kepada tempat Bani Sulaim ini, kepada kampung Bani Sulaim. Bapak Ibu, Saudi Arabia berdiri tahun 1932. Dua tahun berikutnya datang Amerika bekerja sama membangun perusahaan minyak bersama, Aramco, Arabian American Oil Company. Adakah hubungannya ini? Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, saya tidak membicarakan ini takut ada yang tersinggung Bapak Ibu. Baik. Yang kita lihat ini Bapak sekalian. Fakta-fakta yang saya kumpulkan dari data-data akhir zaman yang sudah terjadi Bapak, terlalu banyak. Baik, ini dia yang dimasukkan. Insyaallah. Rasulullah SAW bersabda seperti ini. An Janab binti Jahsin, dari Janab binti Jahsin, anna Nabi SAW istiqadha min dawmih. Bahwasa Nabi SAW terbangun dari tidurnya. Wahuwa yaku, dan beliau bersabda, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil arabi min syarin qadiktaraba, kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat pada mereka. Futiha liyawma min radmi ya'juja wa ma'juja mislahadi, hari ini telah terbuka lubang ya'juj ma'juj sebesar ini. Bayangkan Rasulullah menyebutkan ya'juj ma'juj terbuka lubangnya sebesar ini, itu 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Hari ini apa ibu? Siapakah yang dimaksudkan dengan bangsa Arab bagi kita? Palestina, bangsa Arab bukan? Suriah, Irak, Libya, Mesir, Tunisia, Yaman,
Afghanistan, bagaimana kondisi negara-negara itu? Hancur tidak? Hancur. Membuktikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena pemimpin mereka dah seperti ini. Lupakah kita kalau Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala inna min asyratis sa'ah." Ingatlah bahwa tanda telah dekatnya kejadian hari kiamat. Tanda kiamat akan terjadi. Anturfal asrar wa tudal akhyar. Orang-orang buruk naik memimpin satu bangsa dan orang-orang terbaik pilihan umat disingkirkan. Kalau saya ulangi, ala inna min asyratisah, ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. Anturfal asrar, orang-orang buruk tampil ke permukaan memimpin satu kaum. Watudal akhyar, dan orang-orang terbaik pilihan umat akan disingkirkan. Sudah terjadi belum? Di mana? Jangan bilang di Indonesia. Di negeri entah berantah, di negeri autopilot. Sudah terjadi. Dan ini buktinya. Vladimir Putin diam-diam ingin menciptakan Rusia Raya. Dia butuh minyak, maka buru-buru digaet itu Bashar Assad. Ya. Kalau memang Bashar Assad di hadapan para ulama pernah Bashar Assad mengaku ahlu sunnah wal jamaah, lalu kenapa dia diam saja ketika dia dipertuhankan oleh rakyatnya, Bapak Ibu? Ya, saya perlihatkan bagaimana Bashar Assad disembah oleh rakyatnya, Bapak Ibu. Pernah melihat rakyat Bashar Assad menyembahnya? Waktu kita panjang, Bapak Ibu? Sampai jam berapa? Sampai subuh, saya tagih sampai subuh. Enggak sampai subuh ya, sampai jam 10 aja ya. Baik. Lihat Bapak Ibu, inilah Bashar Assad. Dekat kepada surya. Lalu kenapa kalian bungkam dengan kemungkaran seperti ini? Bukan kata ini dikatakan oleh Abu Laisa Samarkandi. Beliau adalah salah satu ulama salaf. Ya. Diam di saat ada kemungkaran di depan kita. Diam ketika kebenaran diinjak-injak. Diam ketika izzah Islam dan Muslim diinjak-injak. Itu setan bisu. Ya. Dengan alasan cari aman. Dengan alasan Islam rahmatan lil alamin. Itulah propaganda. Baik Bapak Ibu, rahmati Allah, itu tadi Bashar Assad. Ya, terlalu banyak data yang harus saya perlihatkan di sini Bapak Ibu, karena waktu kita singkat, saya langsung tunjukkan saja. Ya, jadi Vladimir Putin dia mencari star untuk menguasai Suriah. Dan ternyata Bashar Assad sepakat, maka bekerja sama dengan Rusia, Bashar Assad rejim ini membiarkan pembantaian terjadi terhadap rakyatnya. Kemudian Vladimir Putin juga datang kepada Inggris. Dia membantu Abdul Fattah al-Sisi. Abdul Fattah al-Sisi adalah orang Syiah juga, Bapak. Akidahnya Syiah juga. Dan dialah yang berada di balik kudeta penggulingan Muhammad Mursi. Masya Allah. Saya ada datanya di sini. Bagaimana Mesir dibantai atas instruksinya. Begitu pula dengan Israel, dia ketemu dengan Benyamin Netanyahu. Dibuat MOU, dibuat kesepakatan untuk menguasai dunia. Vladimir Putin dengan rencana Rusia Raya, Israel, Benjamin Netanyahu dengan The New World Order, Roadmap to Jerusalem, Goes to Jerusalem. Itu rencana mereka. Maka dibuatkan MOU, dan MOU ini setelah selesai disampaikan kepada negara yang akan mengeksekusi di lapangan. Siapa negara yang akan mengeksekusinya di lapangan? Siapa? Iran. Iran ya. Dan saya tidak akan membahas ini, Bapak Ibu. Saya tidak akan membahas ini. Nanti saya salah ngomong. Saya cuma kasih tahu, saya enggak akan membahas itu. Itu saya salah ngomong. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Sudah terbukti Bapak Ibu. Nah, kemudian beginilah cara mereka menghancurkan kita. Walaupun kita mayoritas, tapi sistem kepemimpinan pemerintahan mereka, political will dipegang oleh orang-orang yang menjadi agen mereka. Ini langkah pertama. Langkah kedua, hancurkan ekonomi mereka. Nah, bagaimana cara musuh-musuh Islam menghancurkan ekonomi kita? Ciptakan ekonomi kapitalisme. Inilah bagian dari The New World Order. One government in the world. Artinya ada pseudo government, permintaan bayangan. One economical system. Satu sistem ekonomi, kapitalisme, sistem riba. Baik, saya tunjukkan Bapak Ibu sistem riba. Boleh saya pinjam uangnya Bapak Ibu? Ada yang punya uang? Maaf, inilah
dahsyatnya bahaya kapitalisme, menciptakan jurang yang sangat lebar dan dalam antar si kaya dan si miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini negara yang berlimpah ruah dengan buah-buahan. Negara tetangga mereka mati kelaparan meregang nyawa, menanti ajal. Bagaimana penghisabannya nanti di hadapan Allah? Mereka kaya raya, tapi membiarkan negara saudaranya mati kelaparan. Apakah ini yang disebut dengan pusat peradaban Islam? Hati-hati Bapak. Ya. Di dalam Al-Quran Surat Al-Mudathir, bukankah Allah telah bertanya? Qala ma salakakum fi saqar, qala lam nakum minal musallin. Qalu ma salakakum fi saqar. Mereka berkata malaikat, kenapa, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu tidak termasuk orang yang salat. Wa lam nakum nut'imum miskin. Dan kami tidak memberi makan pada orang-orang miskin. Andaikan kita dekat, tentu kita akan bantu mereka, Bapak Ibu. Jangan sampai mati seperti ini. Kaya raya berlimpah harta, tapi negara yang tetangganya miskin dibiarkan. Begini bahayanya sistem kapitalisme, Bapak Ibu. Setiap detik bayi-bayi mati, anak-anak mati kelaparan. Padahal di negeri mereka ada intan dan berlian, Bapak Ibu. Sengaja dibiarkan mereka mati, biar nanti negara mereka diambil alih. Inilah sistem standar ganda Barat dalam memerangi Islam. Mereka butuh dengan sumber daya alamnya. Bukan hanya keringat yang mereka kuras habis dari umat Islam hari ini. Bukan kekayaan alam kita yang mereka eksploitasi. Bukan hanya emas kita yang mereka ambil. Bukan hanya gas alam yang mereka ambil. Dan bukan hanya darah yang mereka kuras di tanah-tanah kaum muslimin. Akidah umat Islam juga dirusak habis. Mereka natalan, kita ikutan bareng-bareng. Dikuras juga akidah kita. Inilah nasib umat Islam di akhir zaman. Dan inilah fitnah akhir zaman. Maka solusinya tidak ada lain. Munculnya pemimpin untuk segera memimpin kita seluruh dunia. Betul? Dan itulah Imam Mahdi. Allahu Akbar. Lanjut. Waduh, ibu-ibu semangat. Mereka berlimpah ruah makanan. Tetangga mereka mati kelaparan. Apa jawaban di hadapan Allah nanti, Bapak Ibu? Makanan bersimpah dibuang pada akhirnya. Satu keluarga menanti ajal bersama-sama. Inilah jahatnya ekonomi kapitalisme. Apa penyebab itu semua? Ini penyebabnya, Bapak Ibu. Saya tunjukkan penyebabnya. Penyebabnya ada di alat yang satu ini, Bapak Ibu. Inilah penyebabnya, Bapak Ibu. Mereka menciptakan mata uang kertas yang syarat dengan simbol-simbol Illuminati. Sayang sekali, ketika saya membahas ini, mereka mengatakan hoaks, fitnah, dan cocok logi. Baik, berarti kalian menghalangi saya untuk berjuang di jalan Allah. Saya tuntut kalian di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sudah jelas seperti ini, mereka menutup mata. Ini emas-emas kita yang mereka ambil, Bapak Ibu. Dan tidaklah Amerika menciptakan satu lembar uang, berapapun nilainya, $1 atau $100 atau $10 atau $20 atau $50, maka akan ada emas senilai uang itu. Tidak ada satu lembar pun uang yang dikeluarkan Amerika. Mereka Amerika membuat emas senilai uang tadi. Maka ketika dolar habis uang kertas, inflasi terjadi, Amerika tidak akan rugi karena mereka punya emas senilai dari uang yang mereka punya. Sementara kita menyimpan uang kita di bank, bangga uang kita banyak, giliran inflasi uang kita tidak ada artinya dan kita tidak mempunyai emas. Itulah kenapa kita akan kembali ke emas, Bapak Ibu. Untuk menjaga ketika inflasi terjadi, kita sudah punya solusi. Ya. Coba lihat, inilah kejahatan ekonomi kapitalisme. Menciptakan jurang yang sangat lebar antara si kaya dan si miskin, antara barat dan timur, Bapak Ibu. Tidak ada solusi kecuali kembali pada Quran dan Sunnah. Ya. Jangan sampai menutup mata hanya karena merasa diri lebih hebat daripada yang lain, lalu menghalangi yang lain untuk berjuang di jalan Allah. Jelas perbedaannya, Bapak Ibu? Jelas perbedaannya. Mereka main di Mobile Legends, sementara mereka tidak punya permainan kecuali tengkorak ayah-ayah mereka, tengkorak kakek mereka. Itu alat-alat permainan mereka. Mereka punya alas kaki yang hebat. Teman kita alas kakinya lebih hebat lagi. Mereka bisa tidur nyenyak. Yang ini lebih nyenyak lagi. Bapak Ibu, inilah jahatnya ekonomi kapitalisme. Maka tidak ada solusi kecuali kita kembali pada dinar dan dirham.
Bapak Ibu. Ini saya contohkan, perlihatkan bagaimana jahatnya ekonomi kapitalisme menciptakan inflasi yang dahsyat. Silakan lihat angkanya Bapak Ibu. Ini hiperinflasi di Zimbabwe pernah terjadi tahun 2010. Lihat angkanya ada berapa? Berapa persen? Bilang Bapak Ibu. Ya. Untuk membeli satu roti ini saja harus ada uang segini Bapak Ibu. Hanya untuk membeli roti segini. Makin lama makin mahal roti. Sehingga mereka mencetak uang paling kecil. Paling kecil kita uang punya selembar 1.000 ya. 1.000 uang. Di sana paling kecil 50 juta. Paling kecil 50 juta. Dan lihat harga apel 1 kilo. Apel ini harganya sekilo 100 miliar. Ini lihat Bapak Ibu nolnya berapa. Apel ini 1 kilo harganya 100 miliar. Inilah inflasi. Betapa uang kita tidak berarti. Tapi emas Bapak Ibu akan tetap berarti. Baik, saya minta bisa pinjam uang 100 ribu, 5 ribu, 50 ribu, dan 2 ribu. Boleh saya pinjam? Nanti saya kembalikan, jangan takut. 5 ribu, ada 2 ribu? Ada 50, 100 ribu ada? Ada, udah bang, alhamdulillah. Ada 100 ribu? Ah, ya, udah bang, 100 ribunya aja. Aduh, makasih banyak bang Farhan. Bapak Ibu mohon maaf ya, saya tidak bermaksud melakukan bugat pada negara ini, tidak. Kami orang Islam punya kewajiban untuk mengamalkan Quran dan Sunnah. Dan ini Quran Sunnah dilindungi oleh negara, betul? Negara dalam pasal 29, negara melindungi rakyatnya untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaan mereka masing-masing, betul? Inilah bagian dari keyakinan kami. Bapak Ibu, di antara uang-uang kertas ini mana yang paling tinggi nilainya? Yang warna apa? Hafal yang warna merah. Yang paling kecil? Yang abu-abu, yang paling besar, yang merah, yang paling kecil, yang abu-abu. Apa yang membuat alat uang ini lebih kecil dari dan ini lebih besar? Warna. Nilainya. Nilainya, nilai yang tertera pada angka. Ini lebih besar dari ini, betul? Bukankah ongkos membuat ini sama dengan ongkos membuat ini? Sama kan? Apakah itu bukan riba? Riba fadli itu adalah barang yang sama tapi yang satu nilainya lebih daripada yang lain. Kelebihan itulah disebut fadl dan itulah riba. Al-asr fi riba az-ziyadah mutlaqan. Riba itu adalah tambahan secara mutlak. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasul yang tidak pernah berdusta. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Saya fi akhir zaman yakulun an-nas riba." Akan datang di akhir zaman manusia akan memakan harta riba. Walaupun mereka tidak memakan harta riba, mereka akan terkena debu riba. Maka jangan ngaku berekonomi syariah kalau masih menggunakan nilai tukar ini. Baik, ada yang pernah melihat tanda tangan presiden di uang ini? Ada tidak? Ada yang pernah melihat tanda tangan menteri keuangan? Tidak. Lalu siapa yang tanda tangan di sini? Direktur Bank BI, Deputi Bank Indonesia. Apakah Bank Indonesia bertanggung jawab pada pemerintah dan menteri keuangan? Tidak, bertanggung jawab pada Bank Dunia. Siapa yang punya Bank Dunia? Yahudi kan? Alat ini kontrol Yahudi terhadap perekonomian kita. Bapak Ibu yang mati Allah. Baik. Apakah pemerintah yang mencetak uang ini? Bukan, Bank Indonesia. Pemerintah membuat anggaran RAPBN untuk 5 tahun ke depan. Melalui sidang pleno MPR, DPR RI, setiap 5 tahunan sekali. Lahirlah angka RAPBN, diserahkan pada Bank Indonesia, disediakanlah uang sejumlah ini. Sejumlah RAPBN. Lalu diberikan pada pemerintah, pemerintah menyebarkan lewat departemen, dari departemen turun pada kantor-kantor, sampailah ke kita. Apakah pemerintah membayarnya cash ke Bank Indonesia? Tidak. Kredit kan selama 5 tahun dicicil, betul? Kalau dicicil ada bunganya tidak? Bunganya dihitung dari per gepok atau per lembar? Berarti per lembar ini ada bunganya. Ketika kita menyimpan uang ini dalam dompet kita, kita siap membayar uang ini dengan bunganya. Kita siap membayar bunga uang itu. Apakah itu bukan riba? Baik, berkat Allah. Baik. Dan ini saya contohkan inflasi Bapak Ibu. Inilah yang dimaksud dengan inflasi, penurunan nilai mata uang. Dulu waktu saya SD, dengan uang 2.000 ini kebeli baju lebaran. Betul, Bu? Ibu dengan uang 2.000 ini dulu kebeli apa, Bu? Kebeli lemari. Betul, Bu? Uang 2.000. Saya pernah mengalami beli bakso cuanki 5 perak. Waktu SD kelas 1 Bapak Ibu. Sekarang cuanki berapa? Laku bisa 2.000? Enggak. Ini sekarang 2.000 bisa beli apa?
Dulu bisa beli baju lebaran, sekarang? Parkir. Parkir motor. Inilah penurunan nilai mata uang. Inilah inflasi. Belum satu abad, baru 35 tahun yang lalu. Tapi Rasulullah pernah menyuruh Ali bin Abi Thalib, beli kambing li ke pasar. Dikasih satu dinar oleh Rasulullah SAW. Kenapa Ali yang disuruh? Karena Ali pinter beli kambing. Datang ke pasar kambing, kambing dapat satu dinar, satu ekor kambing. Pulang di tengah jalan ketemu sahabat yang lain. Alhamdulillah. Li, dari mana li? Beli kambing, ini kambingnya. Ah, aku beli li, kebetulan aku lagi butuh kambing. Oh, jangan, ini punya Rasulullah. Gampang, kamu beli lagi nanti, kan kamu pinter pilih kambing. Kamu beli berapa? Satu dinar. Aku beli dua dinar. Mau enggak? Kamu enggak rugi? Ridho. Oh, ridho saya. Karena aku butuh kambing yang bagus dan kamu selalu milih kambing bagus. Dijual kepada orang tadi dua dinar. Ali balik lagi. Jadi dapat dua ekor kambing. 14 abad yang lalu, satu kambing, satu dinar. Hari ini? Ini jaraknya 1400 tahun. Yang ini 35 tahun anjlok harganya. Kambing 1400 tahun dulu satu dinar, sekarang tetap satu dinar. Satu dinar sekarang 3.450 kalau lebih salah. 3.400 bisa kebeli kambing? Allahu Akbar. 1400 tahun dinar tidak berubah. Tidak mengalami inflasi. Maka siap-siap kembalikan uang kita, segera ganti uang kita ke emas. Saya tidak mengajurkan trust money. Baik Bapak Ibu, ya ini ada satu gambaran bagaimana peperangan yang akan terjadi, Bapak Ibu. Ya, ini perang demi perang yang disebutkan Rasulullah SAW menjelang kemunculan Imam Mahdi. Pertama perang dunia ketiga. Nah, dari sini, dari perang sini, kemudian muncul Imam Mahdi sampai perang ini, perkiraan saya, Bapak Ibu, teknologi masih ada di perang-perang ini. Di fase-fase ini teknologi masih ada. Adapun di sini, setelah Istanbul dikuasai kaum Muslimin, artinya ahli kitab kalah, maka teknologi akan hilang. Rasulullah SAW menyatakan dalam kitab Mausu'ah min Ashratis Sa'ah, karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, syekh dari Syam, beliau menukilkan hadis Rasulullah SAW, bainal malhamah wa fathi Konstantiniyah wa baina khurujid dajjal sab'ata asyur. Antara Malhamatul Kubra, dibebaskannya Turki, Konstantinopel, Istanbul, sampai kemunculan Dajjal, itu 7 bulan saja. Artinya sangat dekat peristiwa ini dengan kemunculan Dajjal. Ya. Nah, Dajjal akan muncul, teknologi sudah tidak ada. Maka manusia sangat kehilangan tempat bergantungnya. Bagaimana tidak? Hari ini kita melihat manusia sangat bergantung pada teknologi, betul? Kita sangat butuh dengan gadget. Mau makan aja pakai GoFood, mau berangkat pakai Grab. Kita mobilitas kita terkait dengan Grab. Nanti Rasulullah teknologi akan hilang. Semua antum ila ma bada'tum, semua antum ila ma bada'tum, semua antum ila ma bada'tum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali tanpa teknologi. Maka manusia kehilangan separuh jiwanya, separuh hidupnya. Di saat itulah Dajjal muncul dengan fitnahnya. Sihir Dajjal menggantikan teknologi, maka wajar banyak manusia yang menjadi pengikut Dajjal karena mereka bergantung hidup dengan kemampuan sihir Dajjal menggantikan hilangnya teknologi. Bapak Ibu, itu fitnah, buruknya fitnah Dajjal. Dan ternyata yang paling banyak menjadi pengikut Dajjal adalah kaum wanita. Kenapa kaum wanita Ustaz, laki-lakinya kemana? Banyak yang sahih di perang-perang ini, Bu. Banyak yang sahih, jadi habis laki-laki. Maka yang tersisa kaum wanita. Bapak-Ibu rahmati Allah, ada satu contoh perang yang ingin saya perlihatkan di sini. Tidak dapat saya bayangkan jika perang nuklir terjadi. Nanti kita bicara tentang nuklir, kalau saya butuh waktu setengah jam untuk membicara tentang nuklir. Tapi waktu kita tidak cukup. Kita perlihatkan saja bagaimana contoh perang nuklir jika terjadi, Bapak Ibu. Berlindunglah pada Allah. Sekali lagi memang kita sangat membutuhkan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Fitnah yang akan dahsyat terjadi menimpa kita. Ini contoh perang nuklir, Bapak Ibu. Tidak mau menyaksikan kembali apa yang kami saksikan di Suriah terjadi di tanah air ini, Bapak Ibu sekalian. Maka kita harus bersiap-siap. Allah sudah memerintahkan pada kita. Dalam surat Al-Anfal ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'aidulakum. Persiapkan oleh kalian, untuk kalian. Masata'atum dengan kemampuan kalian. Mingkuatin dari kekuatan fisik, belajar berkuda, belajar berenang, belajar memanah, belajar tombak. Karena itu yang akan menyelamatkan kita di saat teknologi sudah tidak ada.
Ketika perang nuklir, sembunyi kita di bumi hijrah akhir zaman. InsyaAllah malaikat akan Allah turunkan untuk melindungi kita. Ya. Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang menyelamatkan Nabi Musa dari kejahatan Fir'aun. Adalah Allah yang telah membelah lautan. Betul? Di luar nalar kita memang. Lalu kenapa? Apakah itu hanya cerita saja? Tidak akan terulang kembali? Sementara Allah yang kita sembah hari ini sama dengan Allah yang disembah Nabi Musa dan Bani Israel. Betul? Maka hadirkan keyakinan itu. InsyaAllah Allah akan melindungi kita. Ya, berangkat dari hadis ini, satakunu hijratun ba'da hijratin, akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Fa min khairi ahli al-ardi yawma idzin alladziina yuhajjiruna ila baitihi bila dihijrati Ibrahim. Sebaik-baik manusia di muka bumi saat itu adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim. Sebelum kita hijrah ke Syam, kita berlatih hijrah di negeri kita sendiri, Bapak Ibu. Itulah alasan kenapa kami berpikir untuk memiliki bumi hijrah. Ada beberapa tipe rumah yang kami sudah cek dan kami persiapkan insyaAllah. Yang pertama tipe rumah komposit. Rumah ini tahan gempa. Inilah rumah yang sudah dibangun di Lombok pasca gempa, sudah ada 100 unit. Kalau selama ini kita bangun rumah berapa lama, Pak? Berapa bulan kita bangun rumah? 7 bulan. Ini 7 hari, Pak. Ini 7 hari dan bisa bongkar pasang, knockdown. Dan rumah ini kita setting tahan gempa insyaAllah dan tahan panas. Tujuannya apa? Untuk bertahan di akhir zaman menghadapi bencana geografis. Ini tipe rumah yang komposit. Seperti ini hasilnya. Ini rumah pertama, tipe rumah pertama komposit yang kami tawarkan di kampung hijrah akhir zaman nanti. Jadi saya sudah bicara dengan Ustaz Jo. Ustaz, ini tipe-tipe rumahnya sudah saya obrolkan dengan beliau. Ya. Nah, ini tipenya seperti ini. Ya. Yang kedua, tipe rumah dari bambu. Cuma ini daya tahannya memang bisa sampai 10 tahun. Maafi musilah, karena memang ya perhitungan waktu wallahualam, Allah yang menghendaki. Karena kiamat ada di tangan Allah, Bapak Ibu. Ini tipe-tipe rumah yang, dan ini saya pernah tidur di sana. Ini sudah dibangun juga, teman-teman sudah membangunnya. Dan saya pernah tidur di sana. Ini di kampung hijrah di daerah Bogor. Seperti ini, sudah ada beberapa kampung hijrah di Jawa Barat. Nah, silakan dikreasikan atau mau secanggih ini silakan dikreasikan. Dan ini bagian dalamnya. Yang ketiga, tipe rumah dari kayu ulin. Ini pun sudah saya survei dan sudah ada. Indah memang, bagus. Nah, tergantung kita. Yang jelas kita persiapkan kampung hijrah akhir zaman kita, rumah-rumah kita untuk mempersiapkan diri kita kembali ke alam. Ya, ini bagian dalam dari kampung hijrah akhir zaman. Kemudian ada beberapa tanaman unggulan yang ingin coba kita tanam. Pertama buah tin, Bapak Ibu. Ini adalah buah tin, alhamdulillah di Ciwidey. Ini Bapak Ibu sudah tumbuh di Ciwidey. Sudah panen alhamdulillah dan sudah diekspor ke Turki. Kenapa harus kita tanam buah tin? Ini alasannya. Kenapa Allah berfirman watini wazaitun? Bapak Ibu tahukah kita? Para antariksawan di ruang angkasa, mereka tinggal di ruang angkasa bukan sehari dua hari kan? Bukan sebulan dua bulan. Ada yang tinggal di stasiun ruang angkasa dari Rusia 2 tahun tidak pulang ke bumi. Selama 2 tahun apa yang mereka makan? Apakah mereka makan nasi padang? Tidak kan? Apakah mereka minum air? Tidak. Mereka hanya mengonsumsi kapsul saja. Kapsul itu yang mereka konsumsi sehingga mereka bisa bertahan di sana 2 tahun. Ternyata mereka merahasiakannya dari kita. Inilah kenapa Allah bersumpah dengan watin, dengan demi buah tin. Ternyata kapsul yang mereka makan itu adalah ekstrak buah tin. Maka ini solusi kita untuk menghadapi kelaparan 3 tahun. Rasulullah menyebutkan sebelum kemunculan Dajjal akan ada 3 tahun kelaparan kan? Alhamdulillah cuma 3 tahun. Nabi Yusuf 7 tahun kan? Nah, untuk menghadapi kelaparan itu kita ciptakan nanti ekstrak buah tin. Alhamdulillah sudah ada pakar yang siap membantu kita membuat ekstrak buah tin. Yang kedua, buah zaitun. Kenapa buah zaitun ini kita akan tanam? Belajar dari mereka yang ada di Palestina, di Suriah ya. Kulit mereka mulus-mulus. Ketika ada luka, luka mereka cepat sembuh. Ternyata pertahanan kulit mereka hebat. Kenapa? Karena mereka setiap hari mengkonsumsi ini diantaranya. Nah, ini yang akan kita tanam juga di kampung hijrah akhir zaman. Di Bandung sudah tumbuh alhamdulillah. Bandung Utara. Dan yang terakhir yang akan kita tanam sebagai komoditas unggulan adalah kurma. Sebagai pengganti palawija. Kurma bisa bertahan di musim panas, di musim kemarau. Maka ini kita persiapkan untuk kita tanam di kampung hijrah akhir zaman. Allah perintahkan kita untuk bersiap. Kalaupun kita gugur, kita sudah bersiap-siap, kita dapat pahala. Ada yang jadi korban tidak bersiap-siap, konyol itu Bapak, tidak dapat pahala. Baik, dan terakhir Bapak Ibu, kita bangun ekonomi Islam, menyeret dominasi ekonomi kapitalisme. Kita hijrah segera dari riba Bapak Ibu.
Ini alasan kenapa kami membuat ini Bapak Ibu sekalian, untuk kami gunakan nanti sebagai alat tukar nanti di Kampung Hijau akhir zaman. Bapak Ibu yang ingin tahu tentang mata uang ini, Bapak Ibu silakan nanti hubungi sahabat yoga. Ini saya simpan, tadi sudah saya serahkan ke Ustadz Jul sebagian. Sekarang saya serahkan ini ada di sahabat yoga. Bapak Ibu yang membutuhkan ini dari sahabat yoga silakan hubungi beliau. Nanti saya simpan di sahabat yoga. Bapak Ibu yang berminat untuk alat tukar ini, insya Allah ini adalah emas asli, Bapak Ibu bisa buktikan. Ya, tadinya saya ingin kembali kepada dinar, tapi ternyata berbeda dinar antara versi Ustadz ini dengan Ustadz ini. Maka itu bisa menjadi riba jika kita gunakan dalam satu muamalah, dalam satu transaksi pasar yang sama. Maka kita kembali ke emas, kalau emas tidak ada perselisihan. Ini yang 1 gram, dan ini yang 0,05 gram, dan ini yang 0,1 gram. Ya Bapak Ibu, segeralah menabung emas sebelum nanti inflasi melanda kita. Nanti saya sampaikan, saya sudah mendapatkan satu data dan saya khawatir ini terjadi. Jika hari ini, jika itu terjadi, 1 juta uang kita akan bernilai 1000. 1 juta uang kita akan bernilai 1000. Ingat, musuh-musuh Islam sudah menyiapkan plan B untuk menghancurkan umat Islam. Ketika secara politik mereka tidak bisa menghadapi kita, mereka akan hancurkan kita secara ekonomi. Sebelum itu terjadi, mari kita hijrah bersama-sama mulai dari sekarang. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari kedaipan saya pribadi dan saya beristighfar kepada Allah. Bapak Ibu, saya akan kembali ke sini karena ini adalah kampung halaman saya. Kakek saya dari Bukit Tinggi, Sungai Puar. Kakek saya, ayah dari ayah saya orang Bukit Tinggi, Sungai Puar. Jadi ini kampung halaman saya ke Bukit Tinggi itu ya.